teman, Zaizeng. Jadi kita mau antaran kue buat teman aku, kakak aku, bunda-bunda aku sayang. Apa sembunyi di bawah sini, Dan? Win saja. Ya ampun. Amai, mana dulu? Mau cubit dulu, mau cubit. Mau cubit ya? Mau cubit. Astaga, busu-busu. Masa di vlognya Mami Lian ya? Taruh di belakang, ya, Bun. Iya, sayang. Jadi kita antara-antaran buat Bunda Akyu, tersayang. Makasih, sayang. Ini Uwin, aja dulu, Uwin. Hai, Cita ada ayah. Nanti kita berjumpa hari Lebaran. Ih, kiss, boy. Mata genit. Ih, Obi, dia lucu, astaga. Mata genit mana, mata genit? Busu mana, mulut busu? Mulut busu? Sama punya mulut busu? Sama Uin punya? Punya busu. Eda. Uin. Bye-bye dulu. Kiss bye. Pintar. Salim dulu. Pintar. Dadah bundaku, ayah. Ayo tekelahnya gak saya kasih begini dulu sedikit. Oma, dah. Thank you, adikku sayang. Jangan lupa subscribe. Dan run the vlog. Like, ya. Oke teman, jadi aku sama suami, sama ponakan aku, sama adik aku, dua tuh, Olvi sama Christine. Jadi kita mau ke Palu Grand Mall. Jadi Mall Palu itu sudah mulai buka, walaupun masih dalam tahap renovasi, tapi sudah. Tapi mallnya nggak, mallnya sebenarnya masih utuh, cuman agak yang di dalamnya store-storenya yang kurang. Terus di Palu tuh lagi hujan untuk berapa hari ini. Oke teman, nanti kita lanjutkan di Palu Grand Mall. Bye. Oke, kita sudah sampai di mall. Kita melewati XX1. Kita masuk dari parkiran atas. Oke teman, jadi ini kita udah di dalam mallnya. Ini kita di lantai lobbynya. Ini dulunya ada Jeko, masih tutup. Terus di atas-atas sini tuh banyak store-store yang masih tutup. Masih pada tutup store-nya. Yang di atas sebagian belum pada buka. Ini dulu ada body shop. Ya lumayan lah, banyak brand-brand di sini. Tapi masih pada tutup. Terus di situ juga ada The Executive, ada Bread Talk. Tapi masih tutup sayang. Jadi yang baru buka beroperasi itu, setahu aku XX1 yang tadi di atas sama ini store Matahari Store, sama di sebelah sana ada Buceri Store. Di atas ada Sherty juga yang udah buka, setahu aku. Mana di atas Sherty ada, tapi di atas dia pindah di atas. Ini Excelso belum buka. Oke. Ini store-nya Matahari sudah buka, teman. Jadi bagi orang-orang Palu sudah bisa berbelanja di mall tentunya, ya kan. Jadi kita sudah masuk dalam store Matahari. Oke. Loop. Nongki, soalnya kita sudah habis bawa seketupat. Iya betul. Sama apa itu? Burasmin, burasa kalau orang sini bilang, orang Palu. Nih
tanganku, kotele bodiku sampai berasa begini, soalnya saya ini pembungkus berasa. Ini cuma bodimu, Ibu. Mirip berasa, tapi sudah buka sudah mirip gorengan. Bukan gorengan. Bumbu. Kalau saya punya bumbu goreng-goreng, kayak goreng-goreng bukan? Gilip, gilip, gelap, gilip, gelap, gilip, gelap. Aduh, capek deh. Gue mau pesan deh. Iya kak. Hai teman, saya Zeng. Jadi tuh orang, jadi saya ini teman sudah nongkrong lagi di tempat favoritku di Mr. Duff ya kun. Kemudian saya ketemu adikku ini, dia malu-malu sekali. Amin, really. Halo. Really, pokoknya muka cantik jangan ditutup ya kan. Bukan begitu teman. Jadi ya, kalau really ini kalian silakan. Kalau yang di Palu ya, yang di kota Palu, jangan lupa pasang bulu-bulu mata kayak begini sayang, bulu mata sama really. Nanti saya taruh di bawah situ. Apa namanya really? Nailas extension. Nailas extension. By really atau gimana? Ada Instagramnya? Ada. Oh oke, okay. Ini ada ponakannya really. Staff di kantor DPRD. Oke, teman, jadi kita mau cerita dulu ya. Di sini ramai sekali, kok tahu di sini orang tuh. Padahal ini malam, ini lagi malam takbiran sayang. Hai. Hello dulu, hello dulu. Justin. Oh Justin biasa menyanyi kak. Kak lihat di ini, tante lihat dia mas di story. Jadi tadi yang sudah dia. Oke, kita bercerita-cerita dulu ya, tidak boleh bersih-bersih kalau kita bercerita, oke sayang. Itu strategi buat ngasih surprise papa aku yang ulang tahun waktu tanggal 28 Mei. Sekarang udah tanggal 5. Tanggal 5 Juni, malam ini. Aku sengaja lewatin buat surprise-nya itu, aku sengaja lewatin pas aku lagi di Palu, aku tunda-tunda, aku sengaja. Jadi, itu kuenya hanya dari biskuit teman, tuh biskuit rumah, tapi gak apa-apa, lilinnya juga, pokoknya semuanya serba apa adanya karena ya kan ini kan apa. Yang penting doanya buat orang tua sama ya ada sedikit kado spesial buat papa. Adik aku yang satu udah tidur. Tadi kita udah atur strategi tapi dia nggak mau bangun. Dia udah nggak bisa bangun, dia udah tidur. Ti, berdoa Titi. Sudah malam, sudah tadinya mereka sudah tidur terus tentu saya bangunkan ya kan teman. Ketemunya sudah malam ya kan, juga kadang papa pulang sudah capek tidur apa jadi. Sudah silakan makan kuenya. Biskuit Roma kelapa. Sederhana tapi bahagia. Yang penting doa ya kan. Yang penting papaku umur panjang, mamaku umur panjang, kakak adikku semuanya umur panjang. Oh ini ponakanku ya teman saya, jangan. Kasih kuenya satu-satu pak. Cucu ini. Iya. Poyo. Ini. Poyo. Papaku masih pakai logat Nado ya. Papaku ini orang. Disponsori biskuit kelapa. Disponsori oleh biskuit Roma kelapa. Terima kasih biskuit Roma kelapa. Ini kan makanan keluarga. Ya kan?
Oke teman, kita berdoa dulu ya. Kita mau berdoa dulu, jadi kita taruh situ dulu ya. Nanti kalian jangan ini dulu, jangan langsung di skip teman, karena ada sesuatu yang spesial. Dari kita udah buat surprise, kita juga udah doa keluarga. Oke teman, teman, jadi aku sama suami waktu itu udah janji mau ngasih Feby kado ulang tahun. Feby waktu itu ulang tahunnya tanggal 25 Februari. Jadi kita langsung saja teman kasih iPhone X. Tada, inilah kado buat Feby. Oke, tapi Feby terima dulu, oke? Kita dulu. Dan terima dulu nanti tuh akan. Dalamnya buku pelajaran. Oke. Ayah di bukuan. Buat Feby, jadi. Jadi ini kadonya buat Feby, tua kasih terima Feby, tapi di sini ada syaratnya karena Feby masih sekolah kelas 4 SD. Omanya sama mamanya di belakang bersembunyi, itu mamanya Feby, adek aku. Ah, kemudian aku udah pesan Feby nggak boleh main HP. Jadi buat anak-anak ya kan, nggak boleh main HP. Dia tapi Feby anaknya pintar, dia ngerti, dia nggak boleh bawa handphone ke sekolah. HP dimainkan pada saat sore. Kalau pulang sekolah, apa, istirahat dulu, makan, mandi, tidur siang. Nanti sore baru main HP. Tapi itu nggak boleh setiap hari ya, buat anak-anak nggak boleh setiap hari. Karena dia biasa nonton vlog dari yang sebelah sana tuh, vlog squishy. Dia suka nonton vlog squishy, tapi vlognya tuanya tidak dinonton. Oke. Ya, tidak apa-apa. Itu kan konten anak-anak ya, squishy. Tidak apa-apa. Tapi omanya sudah pastikan Feby tidak bisa bawa HP di sekolah dan tidak bisa setiap hari, hanya hari Sabtu dan hari Minggu. Kalau pulang sekolah mau main, jarang-jarang itu pun omanya atau mamanya yang pegang HP-nya. Ya, dijaga baik-baik ya Feby. Buka dulu, siapa tahu kosong. Coba buka. Buka, kasih lihat di kamera. Buka dulu. Buka. Awas. Begini bukanya. Oh iya. Tuh, abang. Oke. Zong. Zong. Lihat dia buka sendiri. Oke, oke, oke. Tunjukin buka. Sudah. Oke. Ambil, buka. Dia, ya. Oke. Oke, silakan tunjukkan ini kadonya. Makasih tua itu, makasih tua. Makasih. Cium tua, tua Semi. Oh, itu besar. Gak lagi belum dicium. Aduh, dia serius lagi. Makasih. Jadi kali ini kalian tunggu-tunggu. Kalau kalian penasaran ya maci, tapi kalau kalian nggak penasaran sih nggak apa-apa juga ya kan teman-teman. Ini boom. Oke, ini nggak apa-apa. Nungguin ya. Ya. Jangan dulu ya, penasaran. Papa balik ke kamera dong. Oh, nungguin. Yang penting doa ya. Ya. Kado itu hanya ini. Ya. Oke. Okay? Teman, jadi siap ya teman. Jadi kita suka aja beneran nungguin ya. Penasaran ya? Gula-gula. Papa kan suka. Jadi teman, papa aku ini suka permen, permen kopi. Jadi aku gak tahu apa yang harus aku kasih. Penasaran. Kadonya kecil. Oke, nanti papa buka dalam nama Yesus dulu, terus papa nama Yesus. Lihat ini kamera. Ya, buka. Wow. Oh, lihatin dong, lihatin. Jadi, lihatin di kamera. Eh, lepas dulu tuh sana. Oke, ya, lihatin. Bagus. Senang? Mantap. Senang? Mantap. Jadi jangan lupa berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Orang tua kita masih sehat, Tuhan percayakan masih umur panjang. Ya, amin. Kita jaga amin. Baik-baik. Selagi orang, walaupun aku jauh, yang kakak kita juga lagi tidak ada di sini, kakak kita juga lagi di tempat yang lain, dia tidak bisa bersama-sama dengan kita, tapi kita tetap mendoakan.
orang tua nomor satu ya kan. Kalau masih hidup ya, kalau kita ada berkat ya kita juga bagi ya kan. Tidak memaksakan diri, oke? Jadi jangan lupa berbuat kebaikan teman, jangan lupa tertawa tentunya teman. Jadi nanti pokoknya jangan lupa berbuat segala kebaikan, jangan lupa tersenyum, jangan lupa tertawa. Tentu saja jangan lupa bahagia teman. Oke teman, masih ada orang tua, marilah kita jaga orang tua kita, sayangi orang tua kalian di rumah teman, ya kan? Oke sayang, dadah bye bye, sampai di sini, God bless you all, dadah bye bye, love. Ulang tahun yang ke-55 toh. Iya. Sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Oke, jadi mama dan papa ini harus bagus sayang sampai tua, umur panjang, Tuhan kasih umur yang panjang, harus saling mencintai. Selamat ulang tahun papaku. Terima kasih buat papa dan mama yang telah membesarkan kami anak-anak. Sekali lagi terima kasih ya. Semoga mama dan papa sampai tua selalu saling mengasihi dan menyayangi. Kami anak-anakmu akan terus mendoakan kalian, orang tua kami tercinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih mama dan papa. Jangan lupa teman, kasihi orang tua kalian ya. Sayangi mereka teman, selagi orang tua kalian masih ada, teruslah berbagi kebahagiaan buat orang tua. Terima kasih.